Testing. Okay, hai semua, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Azik MH. Jadi, video kali ni kita akan review Tecware. Bok, dia Tecware apa? Bok, pulse. Okay, bok, thank you. Okay, kali ni kita dapat ialah mouse jenis wireless. Tecware buka mouse wireless bagi kali ni, babe. Serius, babe. Baru, babe. Okay, sebelum kita buka kotak ni. Okay, ni ialah bahagian depan kotak dia. Dan ni pula bahagian belakang kotak dia. Okay, macam biasa guys, video ni bukan disponsor oleh Tecware. Okay, video kali ni masih lagi di bawah tajaan SS Technology guys. So, jom kita buka dulu kotak ni. Apa dia bagi Tecware Pulse ni, dia bagi apa kita? Alright, wih, smart kotak dia wih. Jom. Oh, ada shining Tecware tu. Kita buka mouse dulu. Mouse kali ni kita dapat yang berwarna putih, nampak tak? Warna putih. Mouse yang dia buat ni ialah mouse yang jenis design simetri. Kalau boleh tengok dia punya mouse ni. Okay, mouse ni dia sesuai untuk siapa yang bertangan kidal. Bukan aku nak mention tangan kidal bagus ke apa. Cumanya dia buat untuk dua bahagian tau. Button klik forward dengan back. Back forward dengan forward ni dia ada dua bahagian, kiri kanan. So total button yang ada dekat sini semua ada 8. Okay, selain daripada tu, kita juga akan dapat cover tutup macam ni yang jenis honeycomb. Kita akan dapat jenis honeycomb ni satu. Dan Tecware yang paling best ni, sebab kabel, okay, button yang back forward dengan forward tu, dia akan sertakan spare part lah, untuk kita nak tukar. Dan cara mudahnya yang aku suka mouse ni, sebab nak buka dia mudah je. Dia semua magnet, dia semua guna konsep magnet. Kiranya senang lah apa nak replace button baru tu, sebab dia jenis style magnet. Kalau katalah anda kata hampa nak pakai yang bahagian sini je, apa nak guna bahagian kiri ni saja, button kiri, yang bahagian kanan ni, kanan hampa ni, hampa boleh buang. Hampa just buang je. So hampa takkan tertekan lah bila hampa in-game ke, hampa nak pakai untuk multitask ke kan, sebab hampa dah buang. So nampak tak function dekat situ? Sangat, apa orang cakap, function tu sangat orang cakap apa, bagi aku memang berguna lah. Dan lepas tu, kita akan diberi kabel. Ni kabel jenis braided guys. Dan satu lagi kabel ni, dia lah kabel jenis USB Type-C. Aku tak tahu lah kalau ada brand lagi yang masih menggunakan micro, sebab mostly aku tengok macam brand yang kita pernah review sebelum ni pun semua pakai Type-C. Macam tanda robot, mekanik. Kalau yang wireless ni dah banyak guna Type-C. So, anda katalah kalau kata hampa tak mau pakai yang jenis kini, nampak dia minimalis kan. Nampaklah dia tak apa, design dia nampak just nice. Design dia jenis plain, kita kata. Sebab kan lah orang sini suka minimalis. Okay, so kalau kata hampa nak tukar yang honeycomb ni, hampa just cabut je. Cabut dia tu senang saja bawa. Okay, dah cabut tu hampa akan nampak lah satu USB receiver dekat dalam dia. Ni tempat yang kita boleh simpan USB receiver. Sebab setengah macam ada setengah brand, dia tak letak untuk USB receiver. So kalau hilang tu memang say goodbye lah. Dah settle, jadilah seketul dia. Okay, ni antara features yang ada dekat Tecware ni, antaranya ialah replace kabel top cover yang tadi yang aku sebut ni. Lepas tu dia ada 8 fully programmable button, pitch at 3335 sensor. Dan mouse ni dia punya DPI paling tinggi yang dia boleh dapat ialah 16,000 DPI. Bagi aku memang tinggi lah. Okay, dan mouse ni dia menggunakan, dia jenis Huano, iaitu dia mempunyai 20 million click lifespan. So bagi aku benda ni dia antara features yang memang terbaik lah apa ni Tecware apply dekat mouse ni. Sebab yelah kan, kita kan jenis lasak, kita gamer yang jenis lasak, kita nak main game mesti nak legend kau-kau punya mouse ni kan. Dengan adanya features macam ni, kita boleh kata dia long term sikit lah tahan, dia punya tahan mouse ni. Okay, dan berat mouse yang Tecware claim ni ialah 91 gram. Bagi aku 91 gram. Okay, kalau dia pakai yang ni memang akan jadi 91 gram. Kalau dia pakai honeycomb ni, dia akan jadi 90 macam tu, aku tak ingat lah. Tapi beza dia tak beza jauh sangat lah. Mostly orang cakap tak bagi apa kesan sangat lah kalau hampa nak tukar pakai yang honeycomb. Bateri yang terbina dalam ni ialah bateri AA. Dia pakai bateri AA, tapi bateri yang boleh rechargeable. Sebab tu dia ada USB untuk kita charge balik, dan dia boleh buat untuk wired mode juga. Okay, kapasiti untuk bateri yang terbina dalam mouse Tecware ni ialah sebanyak 400 mAh saja. Sebab setengah mouse yang aku dah pernah review, dia punya mostly lah, dia punya bateri dia ada sampai 1000 mAh. Memang 1000 mAh. Tapi ni 400. Dan lepas tu Tecware claim dia boleh main sampai
50 jam. 50 jam aku tak sure 50 jam tu macam mana, sebab aku belum experience habis lagi pasal mouse ni. Aku just baru main dalam gunalah seminggu ni saja. Aku tak pakai, tak lenjan dia lagi. Cuma aku just pakai untuk main game Valorant saja. Tapi untuk respon dia punya mouse ni aku mampu hati gila. Sebab apa? Aku boleh set, aku setting DPI sebab bila aku main Valorant. Okay, sebabkan dia wireless, so kita nak buat 360 ke, not 360 no scope. Yes, memang aku cakap mouse ni memang bagi aku puas hati lah, walaupun dia wireless. Ni antara mouse wireless yang aku paling puas hati sebab dia punya design dia tak terlampau tinggi. Aku jenis yang bukan, yang tak suka mouse yang terlampau tinggi. Yang pertama kan jenis yang macam kita review sebelum ni kan. Aku lebih selesa dengan keadaan design mouse dia macam ni. Sebab dia punya design dia lebih kurang sama macam Tecware EXO Plus. Ada dekat belakang, memang tengah pakai. Memang tu adalah main aku, mouse main daily aku pakai hari. Memang aku ada dekat belakang. Okay, nak cakap pasal software, mouse ni memang dah terbina software dia sendiri. Okay, so untuk software dia apa boleh download dekat website rasmi Tecware sendiri. Dan apa carilah model mouse ni, kat situ ada. Okay, sampai situ je lah video review untuk kali ni. Apa pendapat apa pasal mouse ni, apa boleh komen kat bawah. Ataupun kalau aku ada terlepas cakap kata dalam video tu, apa boleh komen. Nanti aku akan jawab balik dekat bawah tu apa yang apa nak tanya pasal mouse ni. Dan terima kasih kepada SS Technology sebab sudi sponsor sekali lagi untuk next video minggu ni. Macam tu. Terima kasih sekali lagi kepada hangpa semua yang tengok video ni. Kita akan jumpa di next video kita datang. Bye bye. Assalamualaikum.